Jadi saya memilih pelajar saya yang bernama Muhammad Arif lah, Nik Arif. Dan Nik Arif merupakan pelajar yang berumur 8 tahun. Kalau kita lihat dari segi pendidikan dia, dia pada awalnya dia beliau ni suka untuk apa kata nak membaca lah. Membaca, tetapi apabila diberi apa kata teknik yang betul ataupun sebab mereka ni unik lah, saya boleh katakan mereka ni special, so cara nak ajar tu is slightly different from the normal lah, from the normal. Jadi apabila dibagi ruang dan peluang, then kalau kata kena sabar juga dengan dia ni, end of the day dia sekarang dah mula ke arah orang kata KVK. KVK tu macam contoh yang lah, besar, cantik, instead of batu saya. So maksudnya sini kosa kata dia ataupun apa orang kata dia penggunaan perkataan ni semakin besar sebab dia dah boleh menguasai KVK tu lah. Contoh KVK tu yang saya boleh bagi contoh bump. Kalau dia boleh je bump, automatik dia boleh je cantik. Maksud dia jadi banyak dah. Dari segi kesihatan, alhamdulillah pelajar saya memang normal, kata tak ada masalah kesihatan lain lah. Macam dah, dia memang macam seperti pelajar biasa, normal. Jadi dari segi hubungan pula, seperti yang nanti kita boleh tunjuk, dia tak ada masalah dalam waktu kita mingle around with his friends lah dalam kelas. Di antara yang orang kata very loud, jadi dia tak takut dengan kata apa-apa benda yang dia rasa tak betul, dia akan tanya. Itu this is very special about him lah. Dia kalau boleh apa-apa soalan yang ditanya, kita kena jawab dengan sampai dia puas hati. Kalau dia dah puas hati tu, dia macam still questioning apa sebenarnya ni. So dia akan apa kata, dia akan keep on asking. Jadi benda yang untuk selamat sebagai cikgu, kita kena jawab dengan betul lah. And then jawab dia betul dan juga biar kita boleh berkata tak membuka ruang untuk dia tertanya-tanya lagi. Dari segi apa yang saya boleh katakan dari segi kejayaan dan kekuatan, Arif ni dia pandai, dia ada satu sikap yang macam bila kita marah dia, kita rasa alamak. Dia ada satu apa kata dalaman dia kot, saya rasa bila saya nak marah dia, dia rasa dia alamak tak boleh marah dia. Walaupun yes, dia akui dia memang silap, saya automatik saya akan pukul sebab lagi satu saya nak, saya pukul tak ada kuat, tapi just nak bagi dia pun kata rasa kesedaran dekat situ. Sebelum saya pukul, saya tanya dulu apa masalah awak, apa kesilapan awak. And then dia the one yang very dia akan berani to admit yang dia salah. Okay, saya salah, jadi saya buat ni, kenapa awak buat. Then dia kata dia diam dan dia tahu itu salah. Jadi saya pukul memang saya, tapi tak ada lekuk lah sebab saya minta izin kat parents dia juga. Mak dia pun kata tak apa. Itu pun bagi saya jarang lah, kes macam ni jarang sebab once dia dah dululah sekali dua macam dulu dia dah tahu dah saya macam mana. Jadi dia dah tahu dah apa-apa saya kata Arif, then dia automatically dia akan tahu apa yang dia kena buat dan juga apa yang dia kena berhenti, dia kena stop. Satu yang dia kekuatan dia, sebelum nampak dia berusaha, sekarang ni boleh nampak dia dah mengejar kawan-kawan yang dah apa kata a few months ahead him actually. Dia dah daripada dekat belakang sekarang dia antara my front runner lah. Aku kata dia dalam, aku kata dia dah mula menunjukkan dia sebenarnya dia boleh mengejar yang pelajar ni. So saya harap, saya sendiri pun harap dalam 2-3 bulan nanti dia akan berjaya lah. Dan maksud saya berjaya in terms of reading, and then dia boleh berpindah ke sekolah biasa lah. Itu yang saya boleh katakan kekuatan dia, dia untuk dia tak easily give up lah. Dan saya, bila saya ajar dia pun saya rasa macam aku kata something yang like macam yang something yang push saya untuk dia baca dengan cepat dan saya nak dia terus ke sekolah biasa lah. Macam tu.